sama aku. Rini seperti biasa, aku mau ngeprank Afrisa lagi. Dan Rini aku tuh niatnya mau ngeprank dia kayak pura-pura telepon gitu sama cowok atau mantan aku gitu. Aku pengen lihat reaksi dia gimana. Jadi tunggu videonya. Dia lagi seperti lagi ngambil minum ya di belakang. Jadi takutnya dia keburu datang jadi. Oke. Astros. Masih. Mana ada? Ini putih. Pilek. Ya, tapi kan dari kemarin kamu belum sembuh. Belum sembuh-sembuh. Icorok banget sumpah. Kalau aku gelap berarti apa? Larang kamu. Cuma aku lo mau digigitin sama kamu. Ya? Mau digigitin. Kamu dari mana? Di belakang. Habis sholat. Masya Allah. Ini akan mau menjadi orang yang terbaik buat kamu dan membimbing kamu menjadi kepala keluarga kamu. Kepala pundak, lutut, kaki. Gak deh. Hari ini ngapain ya? Ya ngapain? Kamu ngapain? Enggak. Malam ini malam apa? Malam Minggu. Siapa? Terus? Malam ini kamu cantik. Gombal. Kamu udah biasa gombal gitu. Berarti enggak mempan gitu. Enggak. Kayak udah sering. Yang lain coba. Ibarat samudra. Oh, mau nyair? Enggak sih. Hari ini hening banget suasananya. Nah, namanya aku juga enggak bisa kumbah. Kamu kan bisanya seriusin kamu, ya kan? Kapan? Hah? Kemarin? Enggak, seriusin. Udah, seriusinnya. Seriusin apa? Kapan? Secepatnya. Itu. Loh, ya secepatnya kan. Ya kan enggak tahu secepatnya itu kapan. Nunggu modal. Modal niat. Niat sih udah, cuman enggak mampir. Terus apa ya? Terus aku harus nunggu berapa lama? Kan yang penting niat dulu. Iya kan, yang penting ada niat kan. Yang penting ada niat. Prosesnya gak tahu kapan. Iya emang sering-sering harus makan. Iya, mau, kamu mau makan cinta? Hah? Aku lapar, ini makan cinta ya gitu. Emang belanja habis. Ini apa kamu itu pakai cinta gitu. Mau? Enggak. Ya udah. Tapi kalau bisa ya gak apa-apa. Kalau bisa apa? Kalau bisa pakai cinta ya nggak apa-apa. Bayarnya? Iya. Mana ada? Kan penting. Tolongnya menyebutkan kata saja juga butuh uang kan? KUA gratis mas. Gratis. Penghulunya kan bayar. Oh iya. Ya pakai. Ya kan aku punya wali nikah. Cuma pakai penghulu. Ya, harusnya kan penghulu biar sah, saksikan. Iya,
tapi kan kalau masih ada walinya mah nggak apa-apa. Penghulunya cuma liatin doang, masih dibayar. Ya, gitu. Namanya juga jadi saksi. Emang saksi dibayar? Ya saksinya ya keluarga aku aja. Ya kan? Iya sih, cuman kan penghulu tetap ya ada kewajiban untuk menemani. Menemani. Ijab kabul. Tapi kalau yang nikahnya nggak pakai penghulu? Emang ada? Nggak ada lah. Itu di film banyak. Film, kan drama. Ya kan katanya yang penting punya masih apa ya? Walinya ada, saksinya ada, udah. Pakai penghulu. Kamu pengen kayak sinetron apa? Enggak. Ya, boleh, kita coba. Ini lagi bahas apa? Nah kamu bahas apa? Ya kan membayangkan aja. Sebenarnya segampang itu enggak. Ya tahu sih maksudnya kan kalau rumah tangga enggak segampang itu, cuma ya. Iya. Kayaknya gampang. Cuma kehidupannya enggak. Bukan menyatukan dua orang. Terus? Menyatukan dua orang juga. Ya, menyatukan dua keluarga. Dua kepala. Dua pikiran. Loh. Dua sifat. Enggak sih, kayaknya sifat sama. Sama-sama tengil. Aduh. Enggak. Mana? Ini kayak sepi banget sih. Sebenarnya. Kan udah malam. Ya kan bentar lagi sahur. Iya, kamu puasa nggak hari ini? Puasa? Hmm. Ya kalau lagi dapat. Alhamdulillah. Iya, kalau lagi dapat ya enggak. Kan, kan enaknya puasa lagi. Cuma ntar ganti. Hmm. Sakit banget dong. Tunggu, ada apanya sih? Wes ntar enggak. Bentar. Ya, telepon. Halo. Hah? Iya, kenapa? Alhamdulillah, sehat. Enggak, aku masih di tempat kerja. Ya kan? Ya kan kalau puasa satu sih. Ini lagi sama teman. Ya cuma ngobrol aja sih. Kamu apa kabar? Apa sih? Oh, kamu juga udah punya cewek? Enggak, aku gak ada cowok. Ya baru dekat. Baru dekat kemarin-kemarin sih. Ya kamu udah punya cewek? Enggak lah. Aku dekat sama cowok baru kemarin. Kenapa sih? Apa? Mau ketemu sama aku? Mau ngapain? Mau jemput di rumah. Emang ada yang marah apa? Enggak ada yang marah kalau aku mah. Serius.
Boleh. Tapi paling nunggu jadwal aku sih yang longgar. Nah, kamu mau ngajak aku mana? Tempat kita yang dulu, yang pas awal itu deket apa? Kamu masih ingat ya? Enggak, temen aku ini penting-penting botol. Malah biasa aja. Nggak usah dihitung. Iya, nanti kita atur waktu aja. Apa sih lah. Iya, aku pulangnya nggak malam-malam. Kamu masih perhatian kayak dulu. Iya. Iya, makasih udah ingetin. Iya, nunggu waktu apa ya buat ketemu. Iya. Next sama lagi ya. Temen gue udah bete. Abis apa? Kok punya aku? Siapa? Temen aku. Siapa? Temen? Iya, udah lama ketemu. Nanyain kabar itu. Kamu sering jalan? Enggak, ini ke tempat biasa tadi. Ngapain? Enggak, ini kan udah lama ketemu, jadi ngajak aku pergi itu. Tempat biasa maksudnya tuh apa ya? Tongkrongan biasa. Ini maksudnya apa? Aku nggak dianggap, Ya. Ya apa? Maksudnya apa gitu? Ya kan emang temen. Kamu dapat menghargai aku dong sebagai pacarmu. Iya. Selama ini aku dianggap apa sama kamu? Ya kan dia maksudnya belum tahu aku punya pacar. Mungkin baru deket aja. Ya kenapa harus kamu bilang aku temen kamu? Kamu cuman pura-pura. Kamu gak sayang sama aku apa? Enggak gitu. Bilang. Gak usah gitu caranya. Ada. Makanya kan dia belum tahu. Makanya ntar aku kasih tahu gitu. Tadi aku udah bilang aku lagi deket sama kamu. Ya kenapa enggak anggap aku pacar? Pak temen. Selama ini aku dianggap temen dong sama kamu. Enggak. Kamu nerima aku buat apa? Buat temen. Enggak gitu maksudnya. Maksud gimana? Jelas-jelas aja gitu kok. Ya kan ini cuma mau itu aja, mau ketemu aku.
Kan kamu dekat dia. Pernah kamu suka sama dia kan, cuma masa lalu katanya. Temen? Iya, temen apa mantan yang jelas? Hah? Ya kan gak pernah jadian, cuma masa lalu. Tapi kamu punya kenangan sama dia kan? Cuma. Oh, jadi kayak gini. Selama ini aku jadi teman kamu. Enggak gitu. Terus apa? Kamu suka sama dia? Enggak, dia kan cuma nanyain kabar aku tadi. Dari tadi kan kamu punya kenangan tempat sini, kamu suka? Ya maksudnya kan kamu suka? Aku enggak. Bilang ya Allah, enggak. Ya kenapa mau ketemu? Ya, cumanya mau silaturahmi aja gak boleh? Semisal aku kayak gitu, gimana perasaanmu? Hah? Yang cemburu lah. Ya udah, aku juga cemburu. Ngapain kamu ngelakuin kayak gitu? Sudah. Kalau kamu gak suka ya, bilang aja. Aku udah berjuang buat kamu kok. Minta maaf. Mas, yang. Lepas. Gak usah panggil yang. Tulus hati saya suka sih.